Ryan, seorang anak laki-laki asal Maroko, terperangkap di dalam sumur selama 4 hari tidak dapat bertahan hidup. Media pemerintah Maroko melaporkan pada hari Sabtu, 2 Februari 2022. Setelah berhasil menyelamatkan dari sumur sedalam 32 meter tempat Ryan terjatuh, bocah 5 tahun yang terperangkap dalam sumur kering selama lebih dari 4 hari berhasil ditarik keluar pada hari Sabtu. Setelah upaya penyelamatan yang panjang dan dramatis, ratusan warga yang menyaksikan penyelamatan bersorak setelah tim penyelamat berhasil mengangkat tubuh Ryan. Namun, tidak lama setelahnya, Istana Kerajaan mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada media pemerintah bahwa Ryan telah meninggal dunia sebelum penyelamatan bisa menyelamatkan. Raja Maroko Muhammad menelpon untuk menyampaikan bela sungkawa kepada orang tua Ryan.